Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua temanku pecinta dunia pertanian? Pasti baik kan? Awali hari ini dengan kegembiraan, karena hati yang senang adalah salah satu nikmat ilahi yang sangat berarti. Oke, di video kali ini saya mau membahas tentang perawatan padi Inpari 42 yang tidak asing lagi di Indonesia. Dari awal mula waktu tanam, pemupukan, dan pengendalian hama. Pertama-tama, padi yang berada di persemaian yang umur 20 hari, kita cabut untuk dipindah tanamkan di area persawahan. Umur yang ideal untuk mencabut benih adalah 20-25 hari setelah tabur benih di bedengan. Karena umur tersebut adalah waktu yang sangat pas kalau sudah dipindahkan di persawahan. Anakannya banyak, asalkan pemupukannya harus diperhatikan. Untuk urusan pemupukan di sini saya menggunakan lahan seluas 100 ru untuk uji coba. Komposisinya umur 12 hari setelah pindah tanam ke area persawahan, saya menggunakan pupuk urea 30 kg dan Ponska 20 kg dicampur Ali Plus 1 bungkus. Sesudah dipupuk, perhatikan tanaman padinya. Apakah ada gejala diserang hama pereng? Untuk pengendalian hama pereng, di sini saya sarankan untuk menggunakan pestisida Coracron dan Kaliper. Dosis sesuai yang tertera di label botol. Video padi ini saya buat sudah berumur 40 hari. Nanti untuk pemupukan yang kedua, pupuknya beda lagi, agar supaya bobot atau tonnage-nya bertambah. Umur yang ideal untuk pemupukan yang kedua adalah 40-45 hari. Waktu pemupukan yang kedua akan saya publikasikan di rekaman berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videoku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah pertanian Indonesia. Bye-bye.